realize that dia memang minat music. So what happened satu hari, dia kata ada seorang ni, dia kata penyanyi baru ni, dia kata lagu dia best bu, mari dengar, mari dengar. So I kata, siapa? I tak pernah minat pun sebab I tak ada masa sebenarnya. I punya kerja sangat hektik tau. One day I dengar juga, kata not bad the song. After that, dia dah start macam watch out apa yang Najwa buat, mana Najwa pergi, what is the program. Dari situlah akak tahu, oh inilah sebenarnya Najwa Latif. So I study the background, I nampak okay, Najwa punya mother is a teacher, then dia very good in education. Dalam waktu yang sama, I cakap dengan dia, you boleh jadi dia dengan syarat you kena jadi macam dia. Meaning that dia pandai, dia boleh main muzik, dia boleh capai apa yang dia nak asalkan benda tu seimbang. Daripada situ, dia sahut cabaran, I bagi dia apa dia nak. At the same time, I cakap dengan dia, you achieve this stage, I bagi you satu benda yang dia suka. Like mula-mula satu gitar kecil, after that dia make it in lesson kan, I upgrade satu. Sampai dia nak gitar elektrik tu, I kata sampai you dapat 5A. You dapat 5A, I belikan you. Okay, so finally dia prove. I fulfill lah my promise kan. Tapi bila dia melihat Najwa, dia kata dia inspired by. Dia bukan nak jadi Najwa, tapi dia inspired by apa yang Najwa ada, apa yang Najwa buat. Dia rasa dia nak jadi macam tu lah. Berjaya, pandai, cantik, comel. Dan itulah dia punya impian.